Suratmu mana? Sertifikatmu mana? Ini udah pengadilan. Lah sertifikatmu mana? Ya apa permasalahan lagi? Ini kan saya beli, Pak ya. Cuman ditempati sama orang-orang ini tadi. Oh ini, ya. Ini tanahnya. Iya. Lah dulu kronologinya gimana kok bisa sampai tempatnya nyewa ta? Enggak ada sewa dan ada bunyinya juga itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan. Sewaktu-waktu yang kuasa minta wajib mengembalikan tanpa ada imbalan apapun. Yang tempatnya di sini mana? Ya apa, Bu? Ceritanya ya apa sampai tempatnya di sini ya apa dulu? Ceritanya gimana? Sampean disuruh nempati tok. Iya. Tanpa sewa. Tanpa sewa. Tanpa lah ya, maksudnya yang tidak boleh menjual belikan ini sampean. Iya. Tapi kalau yang punya misalnya mau jual belikan ya boleh yang punya. Iya, kita kan begitu. Tinggal di sini yang mengizinkan ahli waris. Sampean beli ini dari ahli warisnya dari mana? Dari Pak Tono Mulyono, Pak. Langsung. Ahli waris yang pemilik pertama ini, Pak. Yang Pak dia Tono itu bicarakan ini pemilik pertama, oh, anaknya pemilik pertama. Jadi udah dia sudah ada hubungan hukum sama saya, Pak. Kan ini kita kan sudah di pengadilan. Iya. Kemarin digugat sama Mas Iki. Iya. Gugatannya ditolak, Pak. Oh, gugatannya ditolak. Terus masuk proses hukum lho, Mas? Sudah didatangkan itu, Pak. Jadi tidak ada yang menang dan yang kalah, Pak, di situ, Pak. Saya tanyakan, mereka ini punya alas hak enggak, Pak, di sini, Pak? Kalau dia tidak punya surat, ya wajib dia mereka keluar, toh, Pak. Saya tinggal di sini persetujuan dari ahli waris. Ada suratnya. Dan itu ada suratnya, ya? Ada, Pak. Dibuktikan di pengadilan juga, Pak. Tak tekankan ahli waris yang pertama, gitu, Pak. Gitu. Bukan pemilik kedua, gitu, Pak. Gitu. Loh lah ya, artinya masuk pemilik pertama kan belum pernah dicabut ya. Jadi surat penempatan itu sama ahli warisnya belum pernah dicabut untuk tidak menempati di mereka sini. Mereka buat tahun 2017 kemarin, Pak, barusan, Pak. Dan gitu, dia, Pak, beli 2022, Pak. Karena kan itu belum dibeli, tapi beliau sudah ngurus surat sendiri. Maksudnya surat apa, Pak? Alamat sertifikat nomor 26 dirubah ke nomor 26. Karena ini nomor 9, Mas. Nah, lah iya. Tapi kan itu kan belum sampai beli toh. Kalau kan, gak ada perpindahan nomor, gak ada serlok dari sana, paham. Kita gak bisa, ya. Mas. Terus kan gini, Mas. Mohon maaf, ini kan udah hukum. Ya. Sampai dikasih waktu banding. Sudah saya gak banding, itu urusan selesai juga. Ya, saya tinggal di sini besarnya ahli waris kok. Ada surat. Ahli warismu suratmu mana? Sertifikatmu mana? Duh. Kan aneh, Pak. Ini sudah pengadilan. Lah sertifikatmu mana? Tenang. Loh, mau coba bener tenang. Aku tenang. Ya. Aku santai. Ini proses hukum berjalan. Kita ya, tidak dilanjutkan, Pak. Loh, kenapa harus dilanjutkan? Kalau nggak perlu proses hukum, berarti sampean harus berkompromi dengan pemilik pertama. Pemilik pertama, ya apa prosesnya ke pemilik kedua. Ini harus ketemu ketiga-tiganya dulu. Benarkah terjadi jual-beli? Kalau benar semuanya, nanti kan bikin surat pernyataan di situ. Kalau belum proses hukum, kita bisa mediasi. Sama nak rupet tegang ini kan nggak gelom tuku tanah. Iya. Lah, ya, makanya itu. Tono Mulyono harus tanggung jawab, harus menerima duit, tapi nggak mau menyelesaikan suatu permasalahan lepas tangan. Oh, ya nggak bisa, caranya gitu. Sampai sudah nggak melakukan bukan hukum, tapi harus ada media seperti ini.